Ya, kita sambung di soal sosiologi yang berikutnya. Ini menanyakan tentang metode pengumpulan data. Ini penelitian sosial berarti. Dalam penelitian Clifford Geertz, Geertz ini ahli Islam lah ya, ahli mempelajari Islam di Tanah Jawa. Cuma nih soal ini agak unik ya, karena soal asli SBMPTN ini cek curigaannya nih pembawa soal itu nggak tahu dia itu Pare dan Nganjuk itu Jawa Timur, Kediri itu kan Jawa Timur. Sedangkan dia ngomongnya Jawa Tengah, wah deso nih. Atau itu salah, ini salah ketik ini yang nulis ini, nggak tahu. Tapi setahu saya Pare itu Jawa Timur, Nganjuk Jawa Timur, Kediri Jawa Timur. Nah, selama lebih dari 10 tahun diistilahkan dengan observasi partisipatoris, pengamatan sebagai bagian dari pelaku, ikut hidup bersama pelaku, tinggal langsung ya. Jadi si Gertz ini belajar Islam dengan cara tinggal di situ selama 10 tahun. Wow, keren. Betah ya, kita kuliah 4 tahun aja nggak betah di 10 tahun itu. Oke, sebab observasi partisipatoris merupakan metode pengumpulan dengan cara tinggal, sama ya, nyambung objek penelitian. Oke, ini kita bahas. Nah, ini ya, betul ya, mudah ya, saya pikir karena observasi partisipatoris memungkinkan dia mengamati langsung, karena beberapa penelitian memang membutuhkan banyak hal yang harus tidak bisa terungkap halo hanya dengan penelitian kuantitatif berupa tulisan, pertanyaan dan sebagainya. Dengan mempelajari kehidupan ya cocoknya dengan cara langsung praktek di lapangan. Ini jadi jawabannya yang A, karena jelas ya, sudah secara spesifik, tidak ada sesuatu yang diperbandingkan. Cuma itu tadi ya, Jawa Tengah ini ngomongnya Jawa Tengah, ini Jawa Timur. Itu tidak terlalu esensial lah ya, asumsinya salah ketik ya, teman-teman. Ya. Oke, kita sambung lagi di soal berikutnya.